وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'at. A'udzu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kita lanjutkan insyaallah kajian tafsir juz 15. Yang pada kali ini kita mulai membahas ayat 15 insyaallah sampai ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 15 di sini, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha." ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Allah Ta'ala berfirman, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Man, yaitu barang siapa yang ihtada. Ihtada yahtadi artinya mengikuti petunjuk. Orang yang mengikuti petunjuk, innama yahtadi li nafsi, sesungguhnya dia itu ya bahwasanya, innama bahwasanya yahtadi, dia sedang mengikuti petunjuk li nafsi, untuk dirinya sendiri. Maksudnya siapa yang mau ikut jalan kebaikan, sesungguhnya dia mengikuti jalan kebaikan itu untuk kemaslahatan dirinya, untuk kebaikan dirinya juga nantinya. Itu yang pertama. Yang kontras dari itu, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha. Dan barang siapa yang sesat, sesungguhnya dia sesat bagi kerugian dia dirinya sendiri. Maka kita lihat di sini rangkanya sama, man ihtada, kemudian lawannya man dhalla, kemudian fa innama yahtadi yadhillu li nafsi 'alaiha li nafsi, ya, yang pertama li nafsi, yang kedua 'alaiha, yaitu 'ala nafsi. Ha di sini kembali ke nafsi, ya. Jadi orang yang mengambil atau melaksanakan petunjuk sesungguhnya itu untuk kemaslahatan dirinya juga, entar untuk kebaikan dirinya juga nanti. Dan orang yang enggak mau, yaitu nanti keburukan buat dirinya sendiri juga. Diperhatikan ihtadi li nafsi, li di sini ada li. Untuk li, untuk keberhakan buat dirinya. Adapun yang kedua, dolal alaiha, pakai ala bukan pakai li. Nah, apa bedanya? Kalau li berarti memang untuk, yang dia akan berhak mendapatkannya nanti kebaikan disebabkan dia mengikuti petunjuk. Adapun alaiha, ala atas, jadi seperti menimpa dia nanti keburukan itu. Ya, keburukan akibat dia dolal, sesat, akan menimpa ke dia. Ya. Makanya Al-Quran itu imma hujjatun lak,
imma hujjatun alaik. Al-Quran itu imma menjadi hujjah buat kamu, yaitu menjadi penguat posisi kamu nanti di akhirat, yaitu menambah pahala kamu bacaannya. Hujjatan lak pakai li, lak, atau alaika, atau hujjatan alaika, na'udzubillah. Yang pertama, Al-Quran itu bisa jadi menjadi saksi kebaikan kamu karena kamu mengamalkan isinya selagi membacanya juga. Atau Quran bisa jadi hujjah alaika, yaitu saksi. Bacaanmu nanti akan menjadi saksi alaika atas keburukanmu. Ya. Alaika, atas keburukanmu. Yaitu bakal ketimpa nanti kamu gara-gara tidak mengamalkan kandungan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini tidak, bukanlah sesuatu, bukanlah hal yang remeh. Ya. Bukanlah hal yang remeh. Oleh karena itu memang orang yang belajar Al-Quran itu akan mempunyai beban yang lebih besar daripada orang yang tidak belajar. Karena orang yang belajar Al-Quran tafsirnya terutama gitu kan, itu memiliki amanat dan tanggung jawab untuk mengamalkannya. Jadi bukan sekadar kita kajian kemudian selesai, tapi praktikan apa yang kita pelajari kemudian praktikan. Walaupun memang kadang lupa gitu, udah belajar setelah itu hilang. Ya emang wajar, manusia banyak kayak gitu. Makanya ngaji itu rutin, bukan ngaji pas lagi enak, pas lagi ada duit. Enggak, ngaji itu rutin. Orang yang ngaji rutin aja ya sering lupa atas akan apa yang dia pelajari, apalagi yang enggak rutin. Nah, kadang muslim, seorang muslim itu tidak mengerti bahwa saya dirinya sedang ditimpa musibah. Dia antara musibah, Allah menghukumnya tidak mau ngaji lagi, ada kayak gitu. Di antara musibah itu yang ada waktu luang ya. Di antara musibah Allah menghukumnya, yang tadi yang suka ngaji kemudian Allah menghukumnya dengan membuat dia sibuk dengan dunia. Akhirnya enggak sempat dia ngaji. Karena apa? Karena dunia, nyari uang dan sebagainya. Nah, padahal kebutuhan muslim akan ilmu itu, kata para ulama, ibarat kebutuhan ikan akan air. Lebih dari kebutuhan materi. Maksudnya di sini ilmu itu ilmu agama, Al-Quran dan As-Sunnah, hadis. Orang gak bisa mentazkiyah nufus, membersihkan dirinya, kecuali kalau dia sering membaca Al-Quran, mentadaburinya, mengkajinya. Ya, dan itulah yang kita butuhkan di zaman sekarang dengan beragam kesulitan, keterhimpitan, kebutuhan, keletihan, dan seterusnya. Ya kan? Nah, karena tiap-tiap halaman dari Al-Quran ini ada penyembuh terhadap penyakit-penyakit jiwa kita. Nah sekarang mau gak manihtada fa'innama yahtadi nafsi, mau gak mengambil jalan petunjuk? Karena kalau kita mau mengambil jalan petunjuk, kita operasikan dalam kehidupan kita, fa'innama yahtadi nafsi, itu nanti buat nanti juga gitu kan, kebaikan kita, baik tua ataupun muda gitu. Kemudian wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha. Orang kalau misalnya enggak pernah mau membaca Al-Qur'an, enggak pernah mau ngaji, yaitu otomatis dia golongan kedua. Orang itu enggak ada yang lempeng gitu aja tanpa usaha. Allah tidak mengubah suatu kaum kecuali dia udah usaha untuk mengubah dirinya menuju kebaikan dan semacamnya. Ya, jadi tidak mengikuti jalan petunjuk dia, mengikuti jalan petunjuk. Ada enggak orang tiba-tiba dengan sendirinya tanpa sadar mengikuti jalan petunjuk? Enggak. Ya namanya mengikuti itu berarti kan tahu apa yang diikuti. Oh, saya ikuti. Berarti ada usaha mengikuti. Adapun sesat,
Ada nggak orang nggak sengaja sesat? Lah banyak, rata-rata kayak gitu. Orang nggak sengaja sesat, ya karena lalai, nggak sengaja sesat. Tapi ada nggak orang nggak sengaja dia masuk surga? Nggak ada. Wah, kok saya tiba-tiba di surga ya? Saya nggak sengaja nih sewaktu itu. Ada nggak orang nggak sengaja masuk Islam? Nggak ada. Harus ada niat masuk Islam gitu kan? Ini menunjukkan kalau mau benar harus pakai niat benar gitu. Kalau mau sesat nggak perlu pakai niat juga sesat sendiri gitu kan? Nah sekarang pilih yang mana? Man ihtada fa innama yahtadi nafsi atau man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Wala taziru wazirah. Ya. Yaitu wazirah orang yang berdosa. Wizir itu kan artinya dosa. Wazirah orang yang berdosa. La tazir, tidak menanggung dosa. Tidak menanggung dosa wizra ukhra, dosa orang lain. Ya. Jadi kita ini asalnya tidak menanggung dosa teman kita kecuali kalau kita menjadi penyebab dia melakukan itu. Gitu. Ya. Kalau teman ada punya karakter suka ngibahin orang. Ya. Dia ngibahin di misalnya di rumah B sedang ngobrol sambil ghibahin siapa gitu. Kita ada di tempat lain, apakah kita dapat kecipratan dosanya? Enggak. Beda kalau misalnya kita yang mengangkat isu kemudian dia terjadilah ghibah, kita penyebabnya nih. Nah, baru ini kita nanggung beban juga dosanya karena kita penyebabnya. Gitu. Jadi asalnya manusia itu menanggung beban dirinya sendiri. Ya, menanggung beban dosa dirinya sendiri. Tidak menanggung beban dosa orang lain kecuali kalau dia menjadi penyebab. Ya, atau dia adalah pemilik otoritas yang membiarkan dosa-dosa itu terjadi. Ya. Kalau dalam skala yang lebih kecil, keluarga misalnya. Istrinya melakukan maksiat terang-terangan depan suaminya, dibiarin, ini dayus namanya. Dia akan menanggung dosanya. Atau anaknya melakukan maksiat, enggak dinasihatin, enggak dibetulin, dia akan menanggung dosanya bapak ini. Atau ibunya juga. Dalam skala kepemimpinan wilayah, ya teritori, baik dalam skala lurah atau camat atau apa. Kalau miras merajalai dari suatu kelurahan, nanti di akhirat itu orang-orang kelurahan itu akan ditanya. Bahkan bukan hanya orang kelurahan, tetangga-tetangga masing-masing juga akan ditanya. Mana amar ma'ruf nahi munkarnya gitu kan. Itu baru dalam skala keluarga dan kelurahan atau kecamatan. Nanti gimana kalau dalam skala provinsi? Gimana kalau dalam skala negeri? Subhanallah, enggak kebayang. Oleh karena itu orang-orang yang bodoh itu orang-orang yang mencari imarah, orang yang mencari pangkat jabatan, itu orang bodoh. Enggak ngerti bahwasanya itu nanti itu ditanya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mencari imarah, la tastamir, jangan kalian mencari imarah, jangan kalian mencari kepemimpinan. Kenapa? Nanti di akhirat itu akan menjadi nadamah. Akan menjadi penyesalan karena ditanya. Sekiranya enggak ditanya tentu enggak masalah, tapi karena ditanya ini, dan ditanyanya itu tentu bukan ditanya gimana negerimu, bukan kita doang, tapi apa yang terjadi dari negeri-negeri ini, itu ditanya. Dan gak kebayang ya, gak kebayang. Kita aja ngeri ditanya gimana istri dan anak kita kelak di akhirat. Itu baru dalam skala keluarga kita doang, ya mungkin anak mungkin 1, 2, 3, 4, atau cucu 1, 2, 3, 4. Gimana kalau dalam skala negeri? Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, kalau kalian atau barang siapa yang mencari-cari kepemimpinan, dia gak bakal ditolong. Kecuali kalau misalnya dia gak nyari tapi ditunjuk sama orang-orang, baru dia bisa Allah tolong. Tapi yang nyari-nyari ini, yang bernafsu untuk memimpin, ini pasti ada kesalahan dalam dirinya.
dia enggak takut sama Allah, dia enggak takut sama dosa yang bakal ditanggung kalau dia enggak bisa bertanggung jawab, dan pasti ada keinginan duniawi dari situ. Iya. Dan itu antum lebih tahu dari ana ya, tentang hal itu. Jadi asalnya manusia tidak menanggung beban dosa orang lain kecuali kalau menjadi penyebabnya atau pemilik otoritas yang memang dia bertanggung jawab atas kelalaian orang-orang di bawahnya. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan tidaklah kami ya, mu'adzibin, bukanlah kami yaitu Allah dan juga para malaikatnya menjadi pihak yang memberikan azab. Ya, ya, maksudnya kami tidak akan mengazab, tidak akan mengazab sampai hatta sampai naba'atha rasula, sampai kami mengutus orang rasul. Maksudnya apa? Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, iqamatan lil hujjah wa qata'an lil uzur. Yaitu kami tidak akan memberikan azab sampai kami telah iqamah hujjah, menegakkan hujjah dan telah memutus uzur. Ya, dua hal itu. Yaitu sampai kami, jadi azab Allah Ta'ala tidak akan mengazab, tidak akan memberikan azab, tidak akan memberikan konsekuensi buruk kecuali kalau misalnya sudah terjadi apa? Iqamatul hujjah dan qata'ul udzur. Iqamah hujjah itu penegakan hujjah, penegakan dalil dan hilangnya pemaafan. Ada hilangnya udzur. Pertama iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah itu berarti telah tegak dalil atasnya. Dan iqamatul hujjah itu rukunnya itu tiga. Ta'lim, ya, tafhim dan faham. Jadi sampai kapan sih hujjah itu tertegakkan atas orang? Nah, itu pertanyaan tuh. Karena dalam bab nasihat antum enggak boleh antum memvonis dia sebelum tegaknya hujjah atasnya. Nah, maksudnya apa itu? Tegaknya hujjah itu dengan syarat rukun ya. Rukunnya tiga. Ta'lim, tafhim dan faham. Ta'lim itu apa? Mengajarkan. Antum enggak bisa memvonis orang itu antum mubtadi', antum ahli bid'ah antum. Kecuali pertama antum sudah ngasih tahu belum kok itu bid'ah? Nah kan? Orang misalnya melakukan apa? Tahlilan dengan ritual tertentu ya. Memang itu bid'ah misalnya. Kemudian antum langsung bilang, "Ini antum mubtadi', antum ahli bid'ah." Bentar. Udah ngasih tahu belum kok itu bid'ah? Sebelum kita melabeli fulan itu adalah ahli bid'ah. Udah ngasih tahu belum? Belum. Lah gimana antum ngecap orang tapi dia belum tahu terus antum langsung cap gitu aja? Langsung antum hukumi gitu aja. Berikan uzur tentang kejahilan dia, gitu kan? Orang-orang sekarang banyak yang enggak tahu. Ibarat kalau misalnya orang enggak tahu apa-apa terus dituduh sebagai pencuri, ya. Loh, saya enggak tahu apa-apa, Mas, gitu kan? Yang salah siapa? Yang salah yang nuduh ini, gitu. Kasih tahu lu ta'lim. Ta'lim berarti transfer ilmu dulu. Apakah sekarang cukup ngasih tahu tok gitu loh? Bentar, belum cukup untuk memvonis dia kalau cuma malu ngasih tahu langkahnya. Ta'lim, ya. Kita ta'lim itu apa? Ta'lim itu ikhbar, pengabaran, kasih tahu dulu. Mas, ini tuh amalan bid'ah. Enggak boleh dalam agama ini amalan ini. Taib itu baru step pertama. Rukun pertama. Rukun kedua. Tafhim. Tafhim itu artinya ngebikin faham, memahamkan, membuat dia faham. Beda antara mengabarkan dengan membuat dia faham. Kalau mengabarkan toh, lah itu kan sekedar i'lam, yaitu ngasih tahu, "Mas, ini enggak boleh, Mas." Udah gitu toh.
Itu belum, belum tegak hujah itu, kalau misalnya baru sebatas itu. Tapi yang rukun kedua, tafhim, membuat dia faham, membuat dia faham, ada usaha belum? Nah kan, kita kan banyak dari kita misuh-misuh di belakang, ngomong jelek ini, mubtadi' ini, bid'ahnya gini gitu, tapi kita nggak pernah ngasih tahu, ya, dan nggak pernah punya langkah supaya dia itu paham. Ya, ini nggak benar kayak gini. Dan ini konsekuensinya di akhirat ada. Antum ngejulukin orang mubtadi', tapi antum sendiri nggak mau ngasih tahu lah, gimana antum ini masalah gitu kan? Justru harusnya antum kasih tahu, kemudian antum ajari sampai dia paham. Rukun ketiga, faham, baru tegak hujah. Sampai antum yakin dia itu udah paham bener, plek paham, nah baru ini antum udah paham nih, anak kasih tahu dalilnya, istinbatnya. Sekarang antum masih kayak gitu enggak? Gitu loh. Nah gitu. Jadi tiga tadi, ta'lim, tafhim, dan faham. Ta'lim dan tafhim itu urusan kita, yaitu kita yang berusaha. Tapi faham itu urusan dia, maksudnya itu dia yang faham. Kalau ta'lim dan tafhim itu kita yang melakukan, faham dia yang melakukan. Jadi sampai kapan tegak hujah? Sampai dia faham. Dan fahamnya orang itu kan beda-beda. Misalnya jadi antum ngasih tahu fulan, itu antum ta'lim, antum tafhim, dia langsung faham. Nah, tegak hujah. Atau bisa juga yang lain. Mungkin orang tua yang mungkin menganut tradisi yang udah berakar puluhan tahun, itu enggak mudah mentafhim. Menta'lim mungkin, menta'lim tahu gitu kan. Kasih tahu. Tapi mentafhim sampai faham, apa, bid'ah-bid'ah, apa itu lu. Wah, anak muda macam-macam ngomongnya gitu kan. Lah kan kayak gitu enggak gampang. Kalau udah ngelawan gitu terus kita bilang, wah ini emang orang tua, ini emang susah. Gimana di akhirat nanti kalau misalnya kita nasihatin? Oh, enggak bisa gitu juga ngomong. Karena butuh proses pencernaan yang memang enggak instan. Enggak kayak anak muda sekarang gampang langsung masuk dan mudah keluarnya juga. Tapi kalau orang tua atau yang sudah berakar mengikuti tradisi itu enggak langsung bisa. Salah kalau misalnya kita udah mentaklim kemudian kita julki, susah wah orang tua. Apa yang orang tua sendiri, masya Allah. Nggak mungkin kita kayak gitu kan. Nah, itu tadi. Jadi kata Imam Bukhari, iqamah lil hujjah dulu. Makanya Allah Subhanahu wa taala baru mengazab suatu kaum atau orang kalau misalnya udah tertegakkan hujah. Itu Allah Subhanahu wa taala masih mau memaafkan kalau misal hujah belum tegak. Lah kita harusnya lebih-lebih. Otoritas kita apa sih gitu kan? Cuman dai doang. Itu pun dai yang dalam skala RT RW kok belagak-belagak tatang petenteng. Kemudian baru ngajar sedikit, udah ngecap orang mubtadi' dan seterusnya. Iya benar, mungkin dia melawan bid'ah. Tapi langsung tebang-tebang semuanya itu kan enggak benar. Tunggu sampai hujah tertegakkan dulu. Baru, apalagi orang tua gitu kan. Lah sekarang kan rata-rata yang mempopulerkan sesuatu yang bid'ah dalam agama kan rata-rata kan orang-orang yang udah berusia. Mereka karena memegang tradisi masa lalunya. Kalau misalnya kita tebang karena mereka susah dinasihati, itu bukan karena susah dinasihati, bukan karena mereka tuh emang pengennya tuh susah dinasihati, bukan. Tapi karena memang susah kalau misalnya orang udah berakar. Ibarat pohon ya. Antum lebih paham insyaallah, gitu kan? Gitu. Dan juga qata'an lil 'udzur. Itu sampai tegak hujah dan sampai hilang pemaafan kata Imam Al-Bukhari. Nah baru ketika udah hujah tegak, udah paham benar-benar dia paham benar-benar, baru di situ mau ikut enggak kebenaran. Kalau enggak mau ikut, manih tada fa inna ma yatri nafsi. Ya kalau enggak mau ikut, man dhalla fa inna ma yadhillu 'alaiha. Baru di situ tegak hujah. Nah, baru di situ boleh dah tuh. Dia tetap bersikukuh dengan kesesatannya, baru kita sebarin ke orang-orang, ini anak udah ngasih tahu kayak ini, udah paham dia. Dia tetap kayak gini, antum menjauhi dia. Nah baru itu masalah. Tapi itu pun ya ada caranya, ya nggak serta merta langsung kayak gitu.
Taib, kita baca tafsirnya ayat ke-15. Pak Yadi bisa bisa ngebaca yang kecil-kecil enggak Pak Yadi? Kebaca enggak Pak? Apa sulit? Kalau kesulitan ntar kita cariin yang besar, yang seperti ini. Kalau yang seperti ini kebaca ya? Iya antum, Pak Yadi baca enggak? Mudah-mudahan nanti kita bisa. Bisa cuman kita sekarang yang kecilnya Pak, yang tafsirnya Pak, 15. Manihtada ilal imani fa thawabu hidayatihi lahu. Barang siapa yang mengikuti petunjuk, mengikuti keimanan, fa thawabu hidayatihi lahu, maka pahala hidayah buat dia. Jadi intinya kita tuh berbuat baik buat bekal nantinya. Bukan sekadar buat berbuat baik. Kita ngaji kayak gini buat apa? Buat bekal. Kalau kita ngaji isi cuma ngisi waktu tok, yang penting ada waktu keisi, yang penting nggak tidur pagi, ya itu duniawi banget, itu nggak ada apa. Supaya nanti kita tuh bisa bisa dapat pahala. Kemudian wa man dhalla fa 'iqabu dhalalihi 'alaihi. Barang siapa yang sesat, maka hukuman kesesatannya atas dia nantinya. Lihat konsekuensinya. Jadi masing-masing konsekuensi itu buat kita semua. Baik atau buruk, lihat nantinya. Wala tatahammalu nafsun dhanba nafsin ukhra. La tatahammal, tidak menanggung, tidak terbebani, tidak mengangkat, tidak membawa. Apa sih? Nafs. Satu jiwa tidak membawa, tidak menanggung dhanba nafsin ukhra. Tidak menanggung dosa jiwa lain. Ya. Kecuali tadi yang Anda bilang, kecuali kalau dialah penyebab dosa itu atau dia pemilik otoritas yang bertanggung jawab atas dosa-dosa bawahannya. Pemilik otoritas tadi seperti apa? Orang tua, kepala, ketua camat, ketua RT dan seterusnya dengan tugas masing-masing. Atau pemilik perusahaan dan seterusnya. Wa ma kunna mu'adzibina qauman hatta nuqima 'alaihim al-hujjata bi irsali rusuli 'alaihim. Wa ma kunna mu'adzibina qauman, dan tidaklah kami mengazab kaum, mengazab orang-orang, hatta sampai nuqima 'alaihim al-hujjah, sampai kami menegakkan atas mereka hujjah. Dengan cara apa sih tegaknya hujah Allah Ta'ala atas manusia? Dengan cara bi'irsalir rusuli ilaihim, dengan cara mengutus para rasul kepada mereka. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul kepada manusia li'alla yakuna 'alallahi hujjah. Supaya nanti di akhirat enggak ada alasan, ya Allah kami enggak tahu. Loh. Alasan aja kamu. Waktu itu kamu udah datang Nabi, dikasih tahu, ya, dikandani tetap ngeyel. Nah itu urusanmu berarti sekarang, ya kan? Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Lah siapa suruh ngeyel? Lah pas sudah ngeyel, ntar pas di akhirat neraka terlihat, baru ngomong, ya Allah ampuni saya nggak tahu, nggak tahuan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasulah. Kami baru akan mengazab kalau misalnya udah tegak hujah. Nah, udah tegak hujah atas kalian. Dan yang ditakutkan sekarang nih, sebenarnya hujah itu banyak tertegakkan. Maaf ya Pak, saya kayak gini, kesemutan. Sama ya, iya Bapak juga enggak apa-apa, Pak Sultan. Tertegakkan hujah sekarang. Kita lihat Pak. Zaman internet, subhanallah. Mungkin Bapak, Pak Sultan, Pak Le, dan Pak Yadi terutama di zaman dulu nggak pernah memprediksikan ada hal seperti yang sekarang, gitu kan? Kalau sekarang semua informasi itu bisa dihabek. Ini sebenarnya kalau dipikir-pikir itu takut loh kita. Bukannya sekadar gembira, takut. Kenapa? Di akhirat tuh bakal ditanya, kok kamu nggak tahu hukum ini? Kok kamu enggak pernah mengamalkan ini? Saya enggak tahu ya Allah. Enggak ada, kenapa? Udah ada internet, kenapa enggak cari di Google?
dipantengin sama guru saya, barang siapa yang gurui Google maka setannya banyak. Nah ini sekarang udah ada internet, Allah Ta'ala membukakan pintu-pintu ilmu itu yang dulu tuh nggak ada ya. Sekarang kitab-kitab cetakan itu kan bagus nih, ini kan apik tenan, bagus banget. Dulu tuh nggak ada kitab kayak gini. Kenapa kamu nggak semangat belajar? Udah dimudahkan, banyak kitab-kitab di internet, murah bahkan gratis, tis dah. Tinggal tuh kamu nggak, tinggal kamu belajar aja. Takutnya nanti di akhirat tuh banyak hujah tertegakkan tanpa disadari oleh orang sekarang. Ya karena mudahnya akses internet, akses ilmu sangat mudah. Ustadz sekarang jauh lebih banyak daripada dulu. Ya selain juga banyak yang sesat juga, tapi kan yang penting banyak ustadz lah, banyak guru. Gak kayak dulu kan, nyari mantri, nyari guru, nyari kiai itu satu kampung mungkin belum tentu ada. Baru desa lain baru ketemu. Sekarang ta'lim di mana-mana majlis ta'lim. Masjid di mana-mana tersebar. Ya, entar di akhirat. Kenapa kamu gak sholat jemaah? Apa gak ada masjid? Ada. Musola banyak. Apa di masjidnya gak ada imam? Ada. Sekarang ke masjid musola tuh gampang. Entar lihat nanti anak-anak muda sekarang yang begajulan gimana nantinya gitu loh. Bukan anak-anak muda aja lah, bapak-bapak juga banyak kok boro-boro bangun pagi ya. Kalau bolong-bolong ya masih mungkin, moga Allah maafkan, tapi yang ini enggak pernah. Allahu musta'an gitu kan. Ngeri ini, orang meremehkan sekarang. Orang sekarang lihat game, kemudian hal-hal yang sia-sia di internet, mereka jauh lebih getol untuk itu. Padahal setiap kali mereka melakukan keburukan di internet, setiap kali itu juga hujah tertegakkan atasnya. Bukannya digunakan untuk kebaikan, untuk belajar, malah sebaliknya digunakan untuk kemaksiatan, kelalaian, dan seterusnya. Nah, jadi kalau dipikir-pikir, zaman sekarang ini, orang yang berakal dan lebih dalam pikirannya akan merasa bahwa saya lebih ngeri konsekuensinya daripada dulu-dulu. Pernah ana bertanya ke bapak ana, orang-orang zaman dulu kan banyak yang pakai jimat ya Pak. Udah sesuatu yang kadang menjadi rukun kehidupan bagi sebagian, bahkan bagi para kiai, sebagian kiai, bukan sebagian atau kebanyakan santri pesantren tradisional keluar-keluar di sangoni sama jimat. Lah orang disangoni sama duit, ini disangoni jin, ya kan? Nah, ana tanya, mungkinkah kiranya orang-orang zaman dulu dikasih uzur, maksudnya dikasih maaf karena jahil, enggak tahu. Ya mudah-mudahan. Karena info ketika itu enggak seperti sekarang, ya kan? Karena tradisi Indonesia dulu masih animisme. Kepercayaan tentang gaib itu masih kacau balau. Sementara siraman akidah Islamiyah yang sahihah ketika itu enggak seperti sekarang. Ya maka mudah-mudahan dimaafkan. Mungkin bapak kita, kakek kita yang sudah wafat dulu memelihara itu. Ya, jin, keris, hizib, wifik, jimat dan seterusnya. Tapi kan memang info pada zaman itu enggak seperti sekarang. Nah, sekarang info bertebaran. Dan ana yakin semua, hampir semua muslim Indonesia ini tahu hal-hal kayak itu tuh dilarang. Karena udah tersebarnya info di internet. Semua orang pakai Android sekarang. Atau kebanyakan orang lah, hampir semuanya lah. Nah, itu jangan kira udah punya Android terus kemudian melihat gambar-gambar tentang nasihat itu enggak tertegakkan hujah atasnya. Tegak bisa-bisa, takutnya ditanya di akhirat. Bukannya waktu itu kamu tahu ada nasihat dari Ustadz Fulan di status ini, Facebook. Gak boleh kayak gini, kok kamu masih terus kayak gini? Udah gak ada alasan lagi ya. Ya Allah, saya gak tahu mau jawab apa. Nah, na'udzubillah kan. Nah, jadi masa tegak hujahnya ini ngeri. Kita sekarang makanya rajin belajar. Ku anfusakum, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tugas kita gitu. Ya. Nah,
Kemudian nih, ayat berikutnya berkaitan dengan negara. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqo 'alayha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Wa idza aradna, dan jika kami menginginkan, ya. Di ayatnya Pak Yadi, di ayatnya. Ayatnya. Dan jika kami menginginkan an nuhlika qaryatan, kalau kami kepingin untuk menghancurkan, annuhlika, kami menghancurkan, ahlaka yuhliku, artinya menghancurkan. Apa yang dihancurkan? Qaryatan. Qarya itu desa, kampung, negeri lah. Jadi qarya itu country. Country itu negeri atau desa. Al-muhim lah, daerah. Jika kami hendak menghancurkan suatu teritori, amarna mutrafiha, kami akan amarna, kami akan memerintahkan. Mutrafiha, apa arti mutraf? Orang-orang yang hidupnya tuh mewah, yang taraf itu berlimpahan harta dan semacamnya, ya. Hidup seneng ya, mewah dan semacamnya. Kami amarna mutrafiyah, berarti kami akan memerintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di sini, kembali ke Korea, orang-orang yang hidup mewah di kampung itu. Apa diperintahkan? Yang diperintahkan oleh Allah adalah taatilah Allah. Akan ditegur sama Allah, hei kalian orang-orang yang hidup mewah, taati Allah, ikuti hidayah, ikuti petunjuk. Itu. Tapi kemudian balasannya fafasaqu fiha. Fafasaqu fiha, tapi mereka malah tetap berbuat fasik fiha. Fiha. Berarti ini fi di dalam, ha qaryah, di dalam kampung itu. Ini ceritanya banyak kayak gini kan. Ada suatu kampung di Jawa Tengah kayak gitu dulunya. Yang dihukum oleh Allah di Banyumas apa di mana? Pernah dengar gak ini ceritanya? Hah? Ada kan daerah itu kan yang waktu itu kita bicara, dibalikkan bumi seperti azab kaum Lut. Kenapa? Dulunya padahal itu sukses loh, alamnya bagus ya Pak Mas Ali. Alamnya bagus, terus kampungnya sukses orang-orang yang ketika itu. Jadi banyak orang mutrafin ketika itu, orang yang hidup mewah ketika itu ya. Banyak orang hidup mewah, kemudian akhirnya apa? Mereka menyediakan pelacur, menyediakan ini, berzina tiap malam, dangdutan dan seterusnya. Tuh lihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala perlahan menegur mereka, amarna mutrafiyah, ditegur sama Allah. Tapi mereka terus fasaqu fiha, terus aja fasik di situ. Dan itu fasiknya di mana? Di atas negeri tersebut. Maka kata Allah, fa haqqo 'alaihal qaul. Maka haklah, pantaslah berlaku. Terrealisirlah 'alaiha, atas kampung itu. Qaul, perkataan. Al-qaul artinya perkataan, maksudnya ketentuan kami. Iya, maksudnya apa? Berlakulah takdir dari kami. Kalau misalnya di suatu kampung orang-orang yang Allah berikan kenikmatannya malah kufur nikmat, apalagi kufur dari agama, maka siap-siap haqqu 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Maka dammarnaha, kami akan damarainumiru itu menghancurkan kampung itu tadmiro, dengan kehancur-hancuran. Tapi kita baca tafsirannya. Wa idza aradna ihlaka qaryatin li zulmiha amarna man abtarathumun ni'matu bitta'ati. Nah itu. Wa idza aradna, kita ulang. Wa idza aradna, dan jika kita menginginkan ihlaka qaryah, menginginkan apa? Penghancuran terhadap suatu negeri. Disebabkan apa? Li zulmiha. Li di sini karena zulm, kezaliman kampung itu. Ya, jadi gini, Allah Ta'ala tidak akan ingin menghancurkan suatu kampung kecuali kalau kampung itu memang zalim.
gitu. Kampung tenang damai nggak bakal Allah hancurin. Antum lihat hutan lah, hutan nggak Allah hancurin karena nggak ada kezaliman di sana. Ya. Nah, kalau misalnya ada kezaliman, Allah inginkan dihancur nih. Amarna man abtaradhum ni'mah. Kami akan memerintahkan man abtaradhum ni'mah. Orang-orang yang kenikmatan telah melenakan mereka, ya, telah menipu mereka. Ya. Apa sih yang diperintahkan? Bitta'ah. Diperintahkan untuk menjalani ketaatan. Tapi falam yamtathilu, mereka tidak mencontoh, tidak mengambil perintah tersebut. Tidak merealisasikan. Tamatsul yaitu merealisasikan apa yang diperintahkan Allah, tidak melakukan itu. Melainkan sebaliknya, bal asau. Melainkan malah mereka apa? Bermaksiat. Wa kharaju 'ani tha'ah, dan mereka keluar dari ketaatan. Fa haqqu 'alaihim al-qawlu bil 'adhab al-musta'sil. Maka terrealisirlah atas mereka ketentuan Allah berupa azab yang musta'sil. Ana belum bisa menerjemahkan musta'sil di sini. Ala kulli hal. Belum bisa menerjemahkan musta'sil. Al-muhim kita tahu takdir Allah jalankan. Fa ahlaknahum halaka isti'sal. Maka kemudian, atau mungkin musta'sil ini artinya adalah, yaitu azab musta'sil adalah azab sampai ke akar-akarnya gitu. Jadi azabnya itu enggak setengah-setengah. Azabnya itu kontan paten 100%. Serius azabnya itu. Nah, mungkin itu maksudnya. Wallahu a'lam. Fa ahlaknahum halaka isti'sal, maka kami hancurkan mereka dengan kehancuran sampai ke akar-akarnya. Nah, baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa kam ahlakna min al-quruni min ba'di Nuh. Wa kam di sini artinya betapa banyaknya. Ahlakna, kami telah menghancurkan, minal qurun, dari beberapa generasi, ya, qurun di sini maksudnya generasi, ya, mim ba'di Nuh, setelah generasinya Nuh alaihi salam. Kan generasi pertama yang Allah hancurkan itu generasi kaumnya Nabi Nuh ketika itu. Ia memang membangkang karena kesyirikan pertama kali terjadi pada mereka dan mereka membangkang. Setelah itu banyak, banyak terjadi untuk kaum-kaum lainnya, ya. Nanti akan ada kaum 'Ad untuk Nabi Hud, kaum Tsamud, ya. Untuk Nabi Saleh dan seterusnya. Nah, jadi betapa banyaknya yang telah kami hancurkan dari generasi-generasi setelah generasi Nabi Nuh alaihi salam. Bukan Nabi Nuhnya. Wa kafa bi rabbika bi dhunubi 'ibadihi khabiran basira. Dan cukuplah Rabbmu ini, cukuplah Rabbmu, ya, Rabbmu yang maha teliti, maha tahu, bidhunubi ibadihi khabiran basira. Jadi ini ada pembalikan, wa kafa bi rabbika khabiran basiran bidhunubi ibadihi, gitu ya normalnya. Jadi khabir itu maha teliti. Jadi khabir itu maha teliti. Kalau alim maha mengetahui, tapi khabir menunjukkan ketelitian, detailnya, maha tahu. Basir maha melihat, menyaksikan, melihat. Apa maksudnya? Cukuplah Rabbmu itu sebagai zat yang maha teliti dan maha melihat, bidzunubi ibadihi, atas dosa-dosa hambanya. Ya, na'udzubillah, masyaAllah. Tafsirnya, wama aktsarul umam al-mukadzibah. Betapa banyaknya umat-umat, umami umat-umat. Umat-umat yang apa? Umat-umat yang mukadzibah.
umat-umat yang mendustakan, mendustakan, yang mana allati ahlaknaha, telah kami hancurkan umat-umat itu, ya, min ba'di Nuh, setelah umatnya Nabi Nuh. Berarti tidak terputus azab itu hanya pada umat Nabi Nuh aja. Ada pada umat setelah Nabi Nuh, selama umat itu membangkang kufur kepada Allah, maka itu konsekuensinya. Seperti apa? Mithlu Ad, kaum Ad. Mithlu Thamud, kaumnya kaum Thamud. Kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh. Ya. Kaumnya Nabi Musa, atau yang didakwahkan oleh Nabi Musa itu Fir'aun. Allah hancurkan itu umatnya Fir'aun, ya kan? Di lautan. Hancur. Wa kafa bi rabbika, dan cukuplah Rabb kamu, wahai Rasul, bi dzanbi ibadihi khabiran basira. Cukuplah Rabb kamu itu terhadap dosa-dosa hambanya, maha teliti dan maha melihat. Jadi sudah cukup. Allah Subhanahu wa taala melihat semuanya dan mengetahui secara detail. La yakhfa alaihi minha syai. La yakhfa, tidak tersembunyi, alaihi atas Allah, tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah, minha, minha dari apa? Ha di sini kembali ke dzunub. Ha di sini minadz dzunub, dari dosa-dosa. Syai, tidak ada sedikit pun dosa yang tersembunyi dari Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Wa sayujazihim 'alaiha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggaji mereka atas dosa-dosa itu. Menggaji ini membalas. Menggaji ini membalas. Jadi gajian nanti di akhirat. Na'udzubillah. Ya, gajian ini kayak gitu. Baik, jadi itu. Ayat ini luar biasa, ayat-ayat ini. Ini baru 3 potong ayat di salah satu surat, ya, belum ayat-ayat lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala seringkali mengulang-ulang hal ini nih, tentang hidayah, tentang kesesatan, tentang dosa, tentang kehancuran. Diulang-ulang sama Allah. Kalau kita perhatikan, orang-orang yang bodoh itu kan bilang, "Ah, ayatnya diulang lagi." Itu bodoh itu orang. Sebagaimana orang bodoh juga mengatakan, kita tiap hari ihdinash shiratal mustaqim, enggak lempeng-lempeng jalan kita, itu bodoh itu. Kita ini memang sering belok soalnya. Makanya kita itu diulang-ulang sama Allah itu karena apa? Karena manusia itu zaluman jahula, udah zalum, sering zalim, itu bodoh pula kan. Bodoh kita ini. Makanya diulang-ulang sama Allah. Diingetin lagi, karena kita itu lemah. Ya. Enggak kuat kita tuh. Oke, Allah ingetin lagi. Ingetin. Itu yang ngaji rutin itu, yang baca Quran rutin, ya. Ya, diingetin lah, oh jadi ingat lagi. Lupa lagi, besok baca Quran lagi. Oh iya, ingat lagi. Ada ayat lain lagi. Besoknya lupa lagi. Lusa baca Quran lagi, ayat lain, oh ini yang kemarin, ingat lagi. Tentang dosa, tentang ini. Itu yang ngaji. Lah yang enggak ngaji, kapan ingetnya? Gitu kan? Alhamdulillah. Sekarang Quran banyak ya. Mau ke masjid juga wakafan Quran banyak. Sarang gonggongnya juga banyak, saking enggak perlu dibaca. Iya kan? Makanya takutlah kita nanti hujah tertegakkan atas kita di akhirat. Kita tanya, "Kamu kenapa enggak belajar? Udah ada internet, tablet, HP. Buat apa tuh semua? Buat game, ya Allah." Lah, pantes lah. Sekarang dipermainkan oleh malaikat Zabaniyah di neraka kalau misalnya kita di dunia main-main aja. Iya. Tapi insyaallah kita cukup sampai sini aja karena waktunya udah jam 6 lewat 9. Maksudnya kajiannya cukup sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini besok libur ya, tolong kasih tahu. Ana mau ke Cilengsi soalnya. Mau ke Bogor soalnya, ya. Pekan kemarin antum datang, Pak, ya?